Alhamdulillah, sama-sama kita puji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala menjerinakkan kita dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia ni, apabila kita perok, kira lah perok gapo, nescaya kita rasa sukanya benda yang kita pegang kalau dia jinak. Kita pegang burung, kacewi upai, gomaha kok dia, biayi. Apakah kalau perasaan kita burung tadi dia jinak dengan kita? Dia tu baik dah lego, dia boleh klik cari tuai dia semula. Kita rasa suka tengok burung macam tu. Itu juga binatang-binatang yang liar, rima. Kalau ni rima apa dia pegang? Atau orang perak ni bentuk ajar dia. Ajar ada-ada rima ni. Dia boleh duduk dengan tuai dia. Sampai ke jinuk walaupun taring dia setara mana sekalipun. Tapi dia tidak. Tidak ke apa? Dia tak kikir tuai dia. Begitulah kita. Allah menjinukkan kita dengan masjid. Tempat tupai kita tidak ada lain, tidak ada mungkin kecuali rumah Allah Ta'ala ni. Masjid ni tempat tupai kita dah ni. Kita tupai masjid, bukan tupai cabek. Ada orang lagi tupai cabek masjid. Hari masuk masjid, amat nak semaya. Kabar-kabar ni nyocok-cocok api masjid. Nah, tupai. Tapi kita tupai bentuk hati kita, ruhi kita dengan Allah Ta'ala. Duduk dalam masjid, berasa sejuk. Bukan sejuk tapi sejuknya hati. Berasa seronok, berasa kata suka duduk rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu Allah menjinakkan kita dengan masjid. Tapi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam satu hadis. Nabi kata termasuk daripada yang gulungnya yang hati mu'allakun bil masjid. Hati yang terlekat dengan masjid. Hati yang suka tarik dengan masjid. Hati apabila ada masalah dia pergi masjid. Hati apabila dia duduk sore dia duduk masjid. Ini adalah sekumpulan yang akan duduk bawah bayangan arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu insya-Allah Taala mudah-mudahan kita ni termasuk daripada orang yang boleh jinak. Apa dia panggil Allah Taala menjinakkan kita dengan masjid dan Allah Taala bawa masuk kita dalam syurga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apabila kita tilik kepada masa yang kita ada, kita berasa sikap, berasa sepi. Dah. Habis itu Allah Taala sebut dalam satu ayat, Allah Taala kata wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Segala perkara ni Allah Taala edah tukar gimana? Hari ni milik kita, esok milik orang lain. Hari ni hak kita, esok hak orang lain. Kadang-kadang kita ni, learning ni, kita duduk baris, tunggu gie. Baris, tunggu masa, tapi tak nampak lah pesan baris kita ni. Dan kita ibarat seolah-olah kata kita duduk baris, tunggu malaikat panggil nyawa. Malaikat panggil kita kembali kepada Allah Ta'ala, kita duduk tunggu so je. Walaupun orang tu segar, kadang-kadang kiu ni dia tak tunggu masuk rumah sakit dulu, keadaan mati bukan keadaan masuk rumah sakit dulu. Bukan kata orang ni nak mati ni tunggu masuk rumah sakit dulu. Berapa orang duduk rumah sakit 4-5-16 tahun. Duduk atas katil 4-5-16 tahun tapi tak mati. Orang tu sehat berat-berat tu kan. Boleh naik motor big bike besar bawa sampai tu menjadi pun. Apa dia panggil pun dia. Apa khabar mati. Dia sebab sehat. Dan juga hidup manusia ni Allah Subhanahu wa Ta'ala beri contoh. Soalan besar bagi hidup manusia ni apa dia? Tak lain tak bukan ibadat kepada Allah Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah Taala ciptakan jin dan manusia kecuali beribadat kepada Allah Taala yang satu. Insa sekali dalam bentuk kita jadi manusia al-insan jadi manusia kena ibadat kepada Allah Taala. Sebab itu apa yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin yang kita saksi. Alhamdulillah segala puji. Tidak ada puji yang kita puji. Tidak ada minta yang kita minta. Tidak ada tolong yang kita minta tolong.
Rabbil alamin, tuai sekali-ali. Bila kita sanggup kata kita, Allah sebagai Rabb kita, kita menyaksi dah kata kita nak ibadat hanya kepada Allah Ta'ala yang satu. Alastu bi rabbikum, tidakkah aku sebagai Tuhan kamu, wahai Rabb? Qalu bala syahidna, maka saksi belaka Allah Ta'ala sebagai tuai bagi roh tadi. Lalu tu apabila kita saksi di dalam hal yang tersebut, hidup dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tak boleh kita nak ibadat selain daripada Allah Ta'ala. Bila kita sebut ibadat, semaya, puasa, sedekah, dan termasuk salah satu daripada ibadat, apa dia? Taubat kepada Allah Ta'ala. Malah ni kita nak kecik hati taubat. Allah Ta'ala kata lagu mana? Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Fakultustaghfiru rabbakum. Suruh supaya kita istighfar kepada Tuhan. Istighfar kepada Tuhan dia. Tuhan yang kita kata alhamdulillahi rabbil alamin tadi. Kalau kita mengaku tidak ada Tuhan malaikat Allah, istighfar kita, kita kena minta kepada Allah Ta'ala. Habis itu kalau kita tengok kepada agama, agama Kristian. Agama Kristian ni, dia minta keampunan juga. Tapi cara dia minta tu, dia tidak minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia minta dengan Tok Guru dia. Dia minta dengan rahib dia. Dia minta dengan orang yang dia berasa kata, orang ni lah tak ada dosa. Padahal Nabi SAW menyebut bahawa saja, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam ni memang ada dosa. Kita semua tak kira saya orang kecek kecuali Nabi SAW. Yang tidak berdosa Nabi SAW. Kita ada dosa, penuh dosa, banyak dosa. Tapi itu, fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah yang mengampunkan dosa, segala dosa yang dibuat oleh manusia, Allah Ta'ala janji dia sangat. Dia nak apung segala dosa yang kita buat. Allahu Akbar. Walaupun Nabi SAW mari bagi, Nabi SAW mari nyata bahawasanya dosa besar 1, 2, 3 di antaranya. Nabi sebut, apa dia panggil dosa besar? Sihir, syirik, apa dia lagi? Bunuh orang, zina, makan duit anak yatim, makan duit reba, dan juga tuduh orang tino. Itu merupakan dosa besar yang dibagi oleh Nabi SAW dan juga para ulama ada kecek masalah hal yang tersebut. Cuma pada malam ni, saya nak cuba kupahkan satu ayat Allah Ta'ala di dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran ayat 135 yang Allah Ta'ala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Satu ayat di dalam surah Ali Imran, supaya kita nak faham, supaya kita nak tahu yang Allah Ta'ala bagi tawaran kepada kita setelah mana kita buat jahat. Kita tak sahaya lah. Tak, kita ni minta maaf. Tak ada dosa mana kita. Kadang-kadang perasaan yang ada pada hati kita ni, kita berasa sombong. Sombong yang ada pada hati kita kerana apa? Kita berasa kita tak dosa dengan Allah Ta'ala. Sampai tu kita tak banyak istighfar. Kita tak istighfar, perasaan kita kadang-kadang mari kata, kita ni wakali tak ada dosa, wakali dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita gamuk. Gamuk kata kita tak dosa. Padahal dosa yang kalau nampak, Allahu Akbar, kalau nampak dosa, kalau Allah Ta'ala wi nampak dosa, kalau Allah Ta'ala wi tengok jelasnya dosa manusia ni, malu belakang ni. Malu belakang. Semenjak daripada subuh, semenjak daripada semalam, sehingga ni, kurnil lebih ni, dosa gapo hati kita buat, kadang-kadang tak kabar, kadang-kadang keleng, kadang-kadang tak keleng, kadang-kadang buat dengan sengaja. Semua tu yang kita buat. Tetapi soalan besarnya dalam dosa yang kita buat, adakah kita boleh taubat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kita boleh tak minta istighfar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Allahu Akbar. Itu kalau kita tengok pada ayat yang kita baca tadi, Allah Ta'ala sebut walladzina idza fa'alu fahisyah, dan orang-orang yang mengerjakan dengan benar fahisyah. Fahisyah ni makna benar keji, benar jahat. Dalam ayat kalau kita tengok klik kepada Al-Quran, Allah Ta'ala sebut beberapa ayat berkenaan dengan fahisyah.
Di antaranya Allah Ta'ala kata, wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati dengan zina. Innahu kana fahishatan, sesungguhnya zina tadi adalah satu perkara yang sangat keji, satu perkara yang sangat berdosa besar, satu perkara yang sangat Allah Ta'ala apa dia panggil tak suka kepada benda fahishatan. Tapi itu Allahu Akbar. Apabila kita sebut fahishan, kita boleh pasal makna dengan dosa yang kita buat. Yang mana dosa yang kita buat tu kadang-kadang seperti mana kita sebut tadi, sekelai. Ada kita buat dosa sekelai. Kita tahu kata ni dosa, tapi sekelai buat. Sebenarnya tak comel lah. Kelai dalam dosa ni tak comel, makna menganyi lah. Ya, orang kelai. Kita layak ke anak kita, weh. Jangan gila. Jangan gila. Kita sikap seorang bapa, apabila kita lari anak kita, kita lari, walaupun kita lari benda tu, tak ada mudarat berapa kali. Tak mudarat kali, tapi nak ayat tu mari daripada hati kita. Weh, jangan pergi dah. Kita sebut kata jangan pergi, makna kata kita lari. Buat kita lari, anak kita pergi. Cuma tanya, perasaan seorang ayah. Maruh kadang-kadang. Bapa weh pergi. Tak boleh ayah nak kodai seperti. Dengan sebab buat yang ayah lari itu, kita marah. Bagaimana seorang hamba Allah yang Allah Ta'ala kasih, yang Allah Ta'ala beri makan, kita makan. Bukan dengan sebab doa kita, tapi dengan rezeki daripada Allah. Kita makan nasi, makan tengah hari, makan pagi, semua itu rezeki daripada Allah Ta'ala. Cuma kadang-kadang kita berasa dengan orang kita. Ah, kalau tak kerja hari ini, tak boleh makan. Padahal rezeki Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawasanya seseorang ala batni ummi, seseorang duduk dalam perut mak dia tu, fakataba bi rizqi, sudah menentu dan menyatu kepada dia akan rezeki dia. Rezeki dia. Dia makan mana, dia boleh lagu mana, dia nak cubit lagu mana, semua rezeki dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Apabila kita sebut rezeki adalah ujian besar. Kita merasa senang boleh makan, kadang-kadang kita sebut perai Palestin. Sebut perai Palestin makan tom yum depan. Orang Palestin yang duduk musibah pada keadaan yang tersebut, jangan kata tom yum. Jangan kata tom yum, jangan kata roti kering. Air laut masing, walaupun doktor waktu ambil rakyat kata, bahaya makan air, tapi terpaksa pun makan. Oh tak apa. Moga kullai yusibana illa ma kataballahu lana. Semua yang Allah Ta'ala menentu, walaupun Allah Ta'ala tentu dia lagu ni, mati selagi pun dia rendah dengan kematian yang Allah Ta'ala beri pada dia. Tapi kita di hari ni, kerana rezeki banyak, kerana orang panggil kata, pemberian yang Allah Ta'ala menguji dengan makanan yang sedap, siapa kau Nabi kata, hubbud dunia wa karahiyatul maut, kasih kepada dunia telanjuk, siapa kau takut pada mati pula. Allahu Akbar. Tapi itu, alhamdulillah, salah satu daripadanya benda yang kita ibadat pada Allah, iaitu kita kena ingat dari dosa yang kita buat. Yang boleh dosa yang kita buat, dosa yang kita dosa. Kiralah kalau kita nak kecek mudah-mudah orang zaman dulu. Orang zaman dulu ni boleh kata dosa tak banyak supaya dengan kita. Orang zaman dulu nak buat dosa satu perkara ni, dia kena usaha. Tak gitu. Misal kata, kita kata mudah-mudah kata, nak tengok orang tina lagi. Tapi kita gamar muda-muda. Zaman dulu ni kena usaha. Usaha lagu mana? Kena cari tempat. Baru nampak. Zaman lah ni dengan telefon je. Kita tak sengaja pun dia mari. Seperti mana kita tahu kan? Seperti mana kita tahu zaman lah ni sistem Facebook ni sendiri. Facebook ni kadang-kadang kita kecek je. Kita royak kata, aish, rasa nak beli mata kain. Misal main-main. Nak gingai. Tak berapa minit dia tubik tunjuk kepada kita. Tunjuk kepada kita bahawasanya, mari mata kain kedah tu, mari mata kain kedah ni, mari royak hok ni molek, mari royak kusna hok tu molek. Kerana apa? Kerana dia tahu, bukan dia baca hati kita boleh. Tapi apabila kita kecek 2-3 kali, dia panggil, kita kecek, membawa kepada dia tahu pertikam yang kita nak. Dan juga, Facebook ni jahat. Kita boleh kata betul-betul kata dia jahat. Kerana apa? Dia boleh baca ketika orang. Apa?
Orang mana acak bagi masjid, orang tu orang tidur ramai masuk dalam Facebook. Kerana dia tahu, dia nak ngenak betul-betul orang. Dia nak ngenak bentuk masyarakat Islam, dia tak boleh ngenak. Dia ngenak bentuk peribadi. Masuk peribadi, benda tak comel. Sampai tu nak ayat tu, kadang-kadang dosa, kita tak sekali tengok-tengok. Kita tak kena cuba kita tengok. Saudara zaman lah ni, kerana modernnya, anak cucu kita. Orang tino tu baik joget ramai. Dulu kita nak tengok orang joget, nak tengok wandik. Nak tengok orang joget, tengok wandik. Oh, ada weh, tak apalah hari ni anak saya ni tu. Tapi learning subhanallah. Sampai ke hati umur 90 tu joget juga. Kerana kesel daripada benda modern baru. Kerana ajaran Islam demi sehari demi jauh. Cuba tengok. Kalau orang yang ngajar tu. Satu orang tu ramah tu. Satu ramah tu. Cuba tengok apabila ada konsert. Harinya darah daripada bakok. Harinya orang-orang langit tak pakai baju mana. Allahuakbar. Penuh orang tengok. Kerana apa? Kerana zamannya fitnah. Tapi itu, itu boleh kita menyembuhkan dosa yang kita tak sengaja nak tengok. Terpaksa kita kena buka tengok kerana ada dosa 2-3 video kau kata lah. Kalau orang boleh jauh, jauh. Kalau boleh jauh dengan benda ni, tak main mula, comel lah. Buka untuk buat dengan orang yang ngajar, sekadar tu tak apa, walillahi alhamdulillah. Tapi boleh kerana dia canggih benda ni, dia adalah satu songkram dia panggil. Songkram dia. Perperangan sejuk. Hari ni kalau kita tengok peperangan Palestin dengan Israel, peperangan untuk mengatakan alat sejata. Negeri mana canggih harta. Tetapi subhanallah, Palestin di hari ni ni walaupun tidak ada alat canggih, Allah Ta'ala sebut kata lagu mana di antaranya saya dengar. Okay, ustaz kita dia kata lagu mana? Dia kata, kadang-kadang tahan Israel bila dia tubik lawan dengan orang Islam. Dia tengok umpama dengan tahan Islam tu lebih ramah daripada mereka. Junud dalam tarawah. Allah Ta'ala sebut dalam peperangan Al-Ahzab, satu pesen musuh Allah, satu pesen tentera Allah Ta'ala dalam tarawah. Yang pesen tak ada. Cuba kita tengok. Alat canggih yang atas dengan ngecih yang dibawa oleh Hamas. Bawa oleh anak-anak budak Palestin ngecih harga 10 kot. Boleh melawakan dengan alat siapa yang canggih. Itu takdir Allah. Itu nak ayat kata, walaupun mari nuklear sekalipun, walaupun mari benda apa dia panggil, pungkau daripada benar-benar yang nak mematikan umat Islam yang ada di Palestin sekalipun, tetapi ingatlah bahwasanya wa makaru wa makallah wallahu khairul makirin. Itu Allah Ta'ala janji dalam Quran. Itu kalau kita tengok Hamas pergi hari ini, dia pergi bukan dia angkat semangat. Kerana dia nak janggut, kerana dia nak tolong agama Allah Ta'ala. Dia tak say orang yang berdosa, orang yang tak suka dengan Allah. Padahal Yahudi Nasrani dia mengaku nahnu abna Allah. Kau kita anak-anak Tuhan. Wa ahibba'i. Dan kau kita lah Allah Ta'ala kasih. Habis tu saya honest ni dia tengok orang kita. Suka dengan ni biasa. Dia pegang-pegang. Kita ni suka sangat dengan dia. Makan ni pun hak dia. Comelnya kita berasa sukanya apabila boleh makan benda Yahudi dan boleh tunjuk dalam sosial. Mudah kita. Padahal itu merupakan hasil yang membunuh anak cucu kita yang dari Falastin. Itu ini adalah songkran dia. Satu perangai yang sejuk. Kita tak berkata tak khabar perangai ni. Perangai ni lebih dahsyat daripada perangai atas tubuh. Hak tu hati. Hak ni menukarkan fikiran kita. Hari ni kita Allahumma iyyaka na'bud. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepada engkau yang kami beribadah. Sekali lagi kita ibadat selain daripada Allah. Kerana apa? Kerana daripada pemikiran yang dihantarkan oleh yang tidak suka kepada agama Allah Ta'ala. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم الله اكبر ظلموا انفسهم. Kita terlalu dengar banyak dalam Quran orang yang menzalim diri sendiri, orang yang sentiasa zalim diri sendiri. Lagu mana Allah Taala kata wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Mana-mana orang yang lagu mana yang zalim, yang tidak turut perintah Allah, hudud Allah, apa dia panggil, batasan yang diletak oleh Allah, Allah Ta'ala kata lagu mana? Dia adalah orang yang zalim diri sendiri. Allahu Akbar. Habis itu,
Allah Ta'ala mai wayak kepada orang beriman ni, walladzina idza fa'alu fahishah, apabila kita buat benda keji, benda jahat, benda tak comel, au zalamu anfusahum, ataupun kita buat apa dia panggil zoning kepada diri sendiri, Tuhan suruh semayang kita tak semayang, Tuhan suruh bayar zakat kita tak bayar zakat, Tuhan suruh buat baik kita tak buat baik, termasuk daripada zalamu anfusahum. Allah Ta'ala kata ke mana? Zakarullah, hendaklah kamu segera untuk mengingat Allah Ta'ala. Zakarullah makna cepat ingat kepada Allah Ta'ala. Habis tu dosa tak sengaja, dosa tak sengaja, cepat ingat kepada Allah Ta'ala. Bo tengok siapa tu, astagfirullah. Biarkan mulut kita ada astagfirullah, minta keampunan kepada Allah Ta'ala. Kita sanggup ke nak tengok dosa kita pada hari kiamat? Sanggup ke? Hari yang Allah Ta'ala kata, ikra' kitabaka kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Hari ni kamu cuba baca, tengok dengan dosa amalan yang kamu buat atas dunia dulu. Tengok belakang. Pakat tengok. Lepas tu, tak lagi malu tengok amalan kejahatan ni. Allah Ustaz Mak nampak ceramah semua dia. Padahal tengok Allahu Akbar. Aduh. Sampai tu Allah Ta'ala kata, ikra' kitab. Bacalah kamu akan kitab yang Allah Ta'ala tentukan kepada kamu dengan amalan kamu. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukup dengan perbuatan yang kamu buat atas dunia dulu. Allahu Akbar. Malu kalau kita amalan kita. Sampai tu, dan apabila kita buat jahat, zakarullah, suruh cepat kembali kepada Allah Ta'ala. Fastaghfiru li dhunubihim. Lalu itulah minta istighfar. Ha, minta istighfar. Klik kepada Allah. Dalam keadaan dia istighfar. Astaghfirullah. Minta keampunan dengan dosa yang dia buat. Walam, wamal, apa dia? Waman yaghfiru dhunuba illallah. Walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamu. Allahu Akbar. Habis tu, ini merupakan satu pendirian orang beriman kepada Allah Ta'ala. Cujun kita di dalam hal keadaan kita berdosa, cepatkan minta keampunan, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam dosa yang kita buat. Allahu Akbar. Cepat dah. Habis tu, seperti mana seorang YouTuber. YouTuber ni makna kata orang yang selalu buat YouTube lah. Dia buat satu umpama air yang jelah. Nampak. Dia ambil air, dia bubuh dalam erkah. Dia ambil titik itu, dia bubuh. Dia bubuh masuk. Makna kata daripada air yang cuci putih, mengeluarkan warna air jadi teh. Ambil dawak je, bagi titik sotek. Titik. Kelabu air. Sebab air banyak. Bawa molek dia titik yang kedua, air koi teh. Koi teh. Koi teh. Dia kata lagu mana? Dia kata dawak kita umpama dosa manusia. Soalnya, dawak yang kita umpama dosa yang dititikkan dalam hati manusia. Bagaimana kamu nak keluarkan air, nak keluarkan titik kita daripada air tadi? Nak buat tubik kita daripada hati kita, nak buat tubik lagu mana? Nak buat tubik lagu mana? Kalau kita cuah, habis. Habis, tak ada air. Tetapi dengan sebab titik kita dia akan keluarnya air warna tadi, melalui kita masuk air. Ibarat dia masuk air seolah-olah kata kita istighfar kepada Allah Ta'ala. Kita istighfar, astagfirullah kita masuk air, astagfirullah kita masuk air. Air yang warna hitam tadi, dia akan klik jadi kepada warna putih semula apabila tamuhnya air. Begitulah dosa kita yang kita buat. Air ni kalau nak bila dosa sejak daripada akhir balik sampai lah ni. Allahu Akbar. Tak tahu nak tanam mana. Kalau kena beli tanah mari tak dosa. Dia tak tahu nak beli tanah mana mari tak. Kau banyak. Banyak. Kau banyak. Itu hari ni kadang-kadang nak beralih rumah dia. Nak beralih rumah. Balik banyak lajuk rumah sewa. Bawa nak beralih rumah patut. Allahu Akbar. Tak tahu nak kita mana. Muka rumah sewa hak baru tu spek daripada hak ni. Tak, kapan-kapan nak pergi sampai tu tak habis marah. Kerana apa? Kerana banyak. Begitulah dosa yang ada pada kita ni. Berapa banyak, tak tahu masing-masing. Tetapi kita amat tahu dosa kita. Kita boleh jangka. Cuma rahmat Allah Ta'ala tak boleh nampak. Kita kan kita mikir main-main kata, oh banyak orang ada dosa kita. Tapi itulah banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khususnya pada waktu malam. Waktu malam, waktu apa dia panggil, waktu sahur dia panggil.
wabil ashari hum yastaghfirun. Dia bangun waktu sahur pula lah, dia tak pakai sahur. Eh pula lah dia tak maya tahajud. Dah, kadang-kadang ada orang kita tidur tak jeru. Tu hewi nikmat kat dia ni. Tapi nak semayah malah. Malah nak semayah. Lah tak usah kata kat dia lah. Eh nak buat aku mana muka dia malah. Tetapi dalam hal keadaan dia malah, mulut dia boleh istighfar. Boleh istighfar. Astaghfirullah. Kerana kelebihan istighfar pada waktu suhur tu, dia ada satu kelebihan khas. Bil ashari hum yastaghfirun, Allah Ta'ala sebut. Pada waktu sahur dia bangun, eh, dia astaghfirullah, waktu boleh astaghfirullah. Kalau dia boleh semaya tahajud tu, dia comel benar. Eh, kita tak usah nilai dengan orang lah. Oh, Ustaz Mak kata tak kena semaya, tak apa. Ha, jangan tak apa lah kalau boleh semaya, semaya. Eh, kalau ada kuasa untuk semaya, semaya. Tetapi kalau sultan tak jenis orang malam ni, eh, balau Nabi ni, misal. Ni kau sudah? Ni kau eh? Tak. Ha, boleh-boleh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita kampun ni. Eh, pada Allah. Bidu walillahilhamd. Allah Ta'ala kita ni, Allah Ta'ala ni, dia amat pemurah. Dia murah dengan orang beriman. Habis tu apabila kita baca dalam surah Fatihah tadi, Ar-Rahmanur Rahim. Allah yang bersifat Rahman. Allah yang bersifat Rahim. Rahman dengan Rahim daripada wazatul rahmah, rahmat tu. Tetapi rahmat tak serupa. Tak serupa. Tak serupa ke mana? Murah Allah bentuk Rahman, tak kira kafir, tak kira beriman, tak kira deraka, tak kira tak deraka. Semua dia umi. Kita ni kalau Allah Ta'ala tidak sifat rahmat, kita nak cari air mana ni? Kita nak cari makan ni mana makan? Tahu tak? Mana kata? Ada lah. Batu beranak akan mati tu dah. Kerana apa? Kerana tidak adanya rahman daripada Allah Ta'ala. Begitu juga Allah yang bersifat rahim. Dengan orang yang tidak beriman, dengan orang kafir, cerak Allah Ta'ala tak rahim sama sekali. Allah Ta'ala tak rahim kepada orang yang kufur kepada Allah. Sambil tu orang kafir masuk neraka. Kerana dia tak boleh nikmat daripada Allah yang Allah Ta'ala nak. Rahmat dia bentuk ampunkan dosa dia. Nah, itu apa yang kita boleh faham. Habis tu jangan tertinggal lah. Nah, jangan tertinggal bahawasanya apa dia panggil, apabila kita sebut bahawasanya ibadat ni termasuk daripada minta keampunan daripada Allah Ta'ala. Jangan lupa sama sekali. Itu adalah satu kewajipan yang kita kena buat. Nak buat lagu mana supaya Allah Ta'ala redha kita. Nak buat lagu mana supaya Allah rahmatkan kita di hari yang tidak adanya rahmat lain kecuali rahmat Allah Ta'ala. Kita sebut dunia ni ada rahmat Allah. Ya tu siablah kat kita. Siablah lagu mana? Kita ni tak ada makin ni. Khabar-khabar dia orang lain. Kita rasa suka dengan sifat siablah yang orang beri kepada kita. Bagaimana perasaan kita apabila Allah yang siablah kepada kita sanggup beri syurga kepada kita? Allahu Akbar. Ni orang yang beriman matlamat dia nak pada syurga je. Eh, kaca duduk dalam masjid lama eh, kadang-kadang. Tak sedap mana juga. Eh, kadang-kadang mari duduk semaya. Eh, orang mari tanya kata, eh, bu semaya boleh ke apa? Ada orang yang tanya. Orang tanya tu bukan orang kafir, orang Islam juga. Aku ni tak semaya ni. Eh, tak ada gapo kan dia. Tak gapo lah masa ni. Tapi akhirat sikit lagi tu, dia mahu ada gapo dengan Allah Ta'ala. Nah, habis tu, Allah Ta'ala mengajarkan kita masuk daripada malam ni dengan masa yang singkat. Supaya kita boleh sapakan kepada fuad kita bahawasanya, carilah masa untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala dia suka hamba dia bertaubat kepada Allah. Eh, kita taubat ni, hanya kepada Allah. Silap biasa, silap sengaja ataupun tak sengaja, ataupun keleng tak keleng kan. Biasa je. Tetapi sebaik-baik daripada kesilapan yang kita buat tadi, kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmatkan kita dunia ini dan juga akhirat nanti. Amin ya Rabbil Alamin. Itulah pada malam ini dengan masa yang sikap untuk kita tunggu waktu isya supaya kita masuk pula di dalam solat isya pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmatkan kita dunia dan juga akhirat. Allah